semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita semua ada di tempat sini dalam rangka menghadiri pertemuan berkala OMK Sekepikepan Tomohon. Pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kemarin ingin hadir tapi hampirnya tidak dapat hadir, semua habis lagi setutup tutup acara karena padatnya acara. Sekali lagi permohonan maaf atas keterlambatan kehadiran kami. Yang jelas saya mewakili pemerintah, wali kota, wakil wali kota dan jajaran selalu bersinergi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mari kita orang muda Katolik membantu program-program pemerintah, memakai momentum ini untuk menjaga khususnya kerukunan generasi muda orang Katolik dan pada umumnya generasi muda sekota Tomohon. Mari tolong jaga kota Tomohon agar supaya aman dan damai seperti simbol kota Tomohon, kota religius. Kalau satu kota aman dan damai, maka ekonomi dapat berputar yang akan menikmati torang semua. Kasih kesempatan Pak Wali saya dan jajaran untuk membenahi apa yang ada. Yang jelas kami pimpinan kota Tomohon terlahir di masa-masa sulit, di masa-masa COVID-19 yang hampir selesai berlangsung. Mari kita doakan bersama agar supaya kita semua sudah dapat bekerja seperti biasa-biasa saja, bekerja sesuai tugas kita seperti normal-normal, agar supaya kita dapat bekerja maksimal dalam rangka kelangsungan hidup dan kemuliaan nama Tuhan serta keselamatan jiwa kita di kemudian hari. Sekali lagi mewakili pemerintah, Pak Wali Kota, wakil dan jajarannya menyampaikan banyak selamat provisiat atas kegiatan pertemuan berkala OMK Sekepikepan Tomohon. OMK! Yes, 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 yes. Jadi pada